Baru-baru ini Iran merilis video pangkalan udara bawah tanah milik militer Iran. Iran memiliki bandara bawah tanah, yaitu pangkalan bawah tanah Eagle 44 yang diresmikan pada tahun 2023. Pangkalan ini terletak di bawah Shahidoran dan berisi jet tempur F-4 Phantom Iran, pesawat nirawak Iran, serta gambar dan replika Su-35. Selain Eagle 44, Iran juga memiliki fasilitas rudal bawah tanah yang disebut kota rudal. Fasilitas ini memungkinkan rudal diluncurkan langsung dari poros tanpa perlu membawa artileri ke permukaan.